di kurung. Kebakaran pasar ya, dari laporan yang saya terima itu nanti sedang dilakukan pendataan ya. Yang pertama adalah bahwa yang memastikan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat. Yang pasti bahwa daerah itu atau lokasi itu bukan milik pasar Ciputat begitu. Yang data sementara itu ada 45 kios di Jalan Haji Usman itu ya. Kemudian juga titik awal diduga ini dari awalnya dari kios daging milik Bapak Kotip katanya di Gang BCA Ciputat, masih dalam penyelidikan. Kemudian kerugian masih dihitung, tapi yang pasti tidak ada kerugian jiwa di sana. Nanti akan kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pasca kebakaran ini ya. Kalau umpamanya memang diperlukan rehabilitasi, karena bagaimanapun itu kan siklus ekonomi, pedagang juga gitu kan. Itu yang menjadi perhatian kita. Mungkin saja memang itu bukan aset kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan di situ. Hari ini atau besok, saya lupa, saya sudah mintakan asisten terkait, asisten 2 dengan dinas untuk mengadakan rapat hari di Pemkot menindaklanjuti apa yang akan kita lakukan di lokasi tersebut itu. Antara lain. Apa itu kan bukan lahan Pemkot ya Pak? Bukan. Memungkinkan nggak sih pedagang-pedagang di sana di relokasinya ke gedung pemerintah itu? Gedung pasar yang baru. Yang baru mungkin itu, atau tidaknya saya serahkan nanti kepada dinas Indah untuk melakukan pendataan terlebih dahulu, karena untuk menempati lokasi di pasar Ciputat itu kan ada beberapa kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya sama pedagang, karena kalau satu dipenuhi nanti semuanya akan minta hal yang sama. Saya serahkan ke Dinas Indak untuk melakukan pendataan seperti demikian. Rumah warga sekitar Pak, ada laporannya ada yang kena juga Pak? Saya belum dapat laporan kalau ada rumah warga yang terkena juga gitu ya. Tapi paling tidak memang kita menghadapi musim kemarau ini ke depan, saya minta ada kehati-hatian, dari masyarakat seperti korsleting arus pendek. Kemudian juga saya kemarin waktu sebelum pasca mudik itu saya sudah wanti-wanti untuk kompor listrik segala macam gitu kan. Alhamdulillah tidak ada kejadian itu, tapi justru sekarang kejadiannya pasca. Ini kemungkinan terbuka kalau tidak arus pendek ya, mungkin terbuka disebabkan oleh hal-hal yang lain. Saya kira seperti itu. Kemarin kan pada SSL kan untuk memberikan bantuan ke kapan ini Pak? Atau mungkin selamanya sampai kapan? Kalau bantuan, kita bantuan dalam bentuk sembako, sepanjang masyarakat memerlukan silakan hubungi camat, nanti ke dinsos kita akan kita bantu terus kok. Pak Wali, apa tuh sementara ini? Kalau perlu relokasi sambil dihitung kerugiannya seperti apa? Kemarin udah sampai.